إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل شبيه والمثير والكفر والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الكرام أعزنا الله وإياكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita karunia-Nya, memberikan kepada kita hidayah-Nya. Yang dengan kenikmatan, hidayah dan karunia tersebut, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengerjakan salah satu dari perintah agama Islam, yaitu adalah salat Id secara berjamaah. Ikhwatul kaum azanallahu wa iyyakum, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Rasul kita yang mulia, serta suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia terbaik yang telah mengajarkan kepada kita cara untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, seorang manusia terbaik yang telah menunjukkan kepada kita mana yang halal dan mana yang haram, seorang manusia terbaik yang telah mengajarkan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan mengerjakan sebuah ibadah. Ibadah yang mulia, ibadah yang agung di sisi Allah tabaraka wa taala, yaitu ibadah kurban. Dan di dalam ibadah kurban tersebut terdapat pelajaran-pelajaran penting yang jikalau seandainya seorang muslim memahami pelajaran tersebut, mengerjakan pelajaran tersebut serta meresapi pelajaran tersebut, ia akan menjadi seorang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ia akan menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ikhwatul kaum azanallahu wa iyyakum, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di dalam ibadah kurban, yang pertama adalah ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk mengesakan Allah tabaraka wa taala, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, bahwasanya semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah tabaraka wa taala, dan kita tidak boleh untuk memalingkan ibadah tersebut kepada selainnya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu.
Kemudian di dalam ayat yang lain Allah pun mengatakan, "Qul, katakanlah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakanlah bahwasanya salatku, bahwasanya sembelihanku, bahwasanya hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Rabbul Izzati wa Jalala, untuk Rabb semesta alam, maka tidak ada sekutu baginya. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum, dua ayat tersebut telah menegaskan kepada kita bahwasanya semua ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita dalam hidup ini hanya untuk Allah Rabbul Izzati wa Jalala, dan tidak boleh kita palingkan kepada selainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan sebuah kisah tentang dua orang manusia yang satu masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala dikarenakan satu ekor lalat, dan yang satu lagi masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala juga dikarenakan satu ekor lalat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka bahwasanya ada dua orang manusia yang melewati sebuah kaum, dan kaum tersebut memiliki berhala, dan mereka tidak diizinkan untuk melewati tempat tersebut kecuali mereka mempersembahkan sesuatu kepada berhala itu. Maka kaum tersebut mengatakan kepada salah satu pemuda, "Qurrib, persembahkanlah." Maka pemuda tersebut mengatakan, "Laisa indi syai'an liqurrib, aku enggak memiliki sesuatu apapun untuk aku persembahkan." Kemudian mereka kembali mengatakan kepada pemuda tersebut, "Qurrib walau dzubaban, persembahkanlah meskipun itu hanya satu ekor lalat." Maka orang tersebut mempersembahkan lalat, dan ia dipersilahkan untuk lewat. Akan tetapi apa kata Allah, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tadkhalan nar," orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Ia masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa? Karena kesyirikan yang ia lakukan kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun laki-laki yang selanjutnya dikatakan kepadanya, "Qurrib," kemudian ia mengatakan, "Ma kuntu liuqarriba li ahadi syai'an dunallah," aku tidak akan pernah sudi mempersembahkan satu jenis persembahan pun kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini membuat kaum tersebut menjadi marah dan ia dipenggal lehernya. Akan tetapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fadkhala jannah," orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Ia masuk karena ia mempertahankan tauhidnya kepada Allah. Ia masuk karena ia hanya mengasakan Allah tabaraka wa taala. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum, kalau seandainya seekor lalat bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah, lantas bagaimana dengan hal yang lebih besar daripada lalat tersebut? Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang mereka justru mempersembahkan kambing, mereka mempersembahkan sapi, mereka mempersembahkan sesajen dan yang lain-lainnya untuk sesembahan-sesembahan mereka? Mereka bersembahkan kepada laut, kepada gunung, kepada tempat-tempat keramat. Kemudian mereka katakan ini adalah sebuah tradisi yang harus dijaga. Maka demi Allah, yang mereka lakukan adalah sebuah kesyirikan, yang kesyirikan tersebut telah dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala, dan orang yang menyembelih untuk selain Allah tabaraka wa taala telah dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'anallah man dzabaha li ghairillah, bahwasanya Allah melaknat mereka yang menyembelih kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum, kemudian pelajaran kedua yang bisa kita petik dari ibadah kurban, apabila ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah. Murni hanya kita menginginkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Kita tidak menginginkan pujian manusia. Inilah ikhlas dalam beribadah. Ibadah tersebut hanya kita tujukan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian di ayat yang sebelumnya kita bawakan, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Bahwasanya salatku, bahwa
bahwasanya sembelihanku, bahwasanya hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum. Maka ketika kita mengerjakan salat, ketika kita mengerjakan puasa, jadikanlah puasa, salat dan puasa tersebut kita kerjakan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, hanya untuk mengharapkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala, bukan untuk mengharapkan agar kita dikatakan sebagai orang yang alim. Begitu pula ketika kita bersedekah, kita bersedekah, kita berinfak, kita menyembelih, maka lakukanlah itu atas dasar keridhaan dari Allah tabaraka wa taala, bukan kita lakukan agar kita dikatakan sebagai orang yang dermawan di sisi manusia. Ikhwatul kiram, jazakumullahu wa iyyakum. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari ibadah kurban adalah ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk ittiba, untuk senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsihi wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat, maka sesungguhnya ia menyembelih hewan kurbannya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah salat, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Ikhwatul kiram, jazakumullahu wa iyyakum. Ada sebuah sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih hewan kurbanku sebelum salat." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat tersebut, "Syatuka syatu lahmin." Sesungguhnya kambingmu hanyalah kambing biasa, bukan kambing kurban. Ikhwatul kiram, jazakumullahu wa iyyakum. Maka lihatlah bagaimana syariat mengatur tata cara beribadah kita dalam keseharian kita. Semua harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara ibadah kalian. Maka ketika kita hendak beribadah kepada Allah, kita tidak bisa untuk melakukan semau apa yang kita inginkan. Bukan atas dasar ini adalah baik kemudian kita lakukan, akan tetapi harus ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya amal ibadah adalah dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwatul kiram, jazakumullahu wa iyyakum. Kemudian pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah taat dan patuh kepada perintah Allah tabaraka wa taala. Ketika telah datang perintah Allah kepada kita dan kita mampu untuk melaksanakannya, maka hendaklah kita bersegera untuk menunaikan perintah tersebut tanpa menunda-nundanya, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk." Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelih dirimu. "Fanzur madza tara." Maka berikanlah pendapatmu wahai anakku. Ikhwatul kiram, jazakumullahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya mimpi seorang nabi merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Maka lihatlah di sini kepada jawaban Nabi Ismail alaihi salam, jawaban yang penuh dengan keimanan, jawaban yang penuh dengan keyakinan kepada Rabbnya. "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan melihat aku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nabi Ismail tidak mengatakan kepada ayahnya, "Ya ayah, mengapa Allah memerintahkan demikian? Mungkin apakah bisa kita meminta perintah yang lain?" Tidak. Tetapi Nabi Ismail alaihi salam mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu." Padahal ia tahu bahwasanya perintah tersebut berkaitan dengan nyawanya Ismail alaihi salam.
ikhwatul kiram azanallah wa iyyakum, maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim mengambil contoh dari nabimu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, bagaimana ketika perintah itu telah datang kepada kita, maka kita katakan sami'na wa ata'na ya Allah, kami katakan kami taat dan kami dengar dan kami taat ya Allah. Ikhwatul kiram azanallah wa iyyakum. Kemudian faidah yang kelima, dan ini adalah faidah yang akhir, pelajaran yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban, yaitu ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk belajar bersedekah, belajar mengeluarkan harta kita di jalan Allah tabaraka wa taala. Karena terkadang seorang manusia ketika diminta untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ia merasa berat untuk mengeluarkan harta tersebut. Akan tetapi ketika ia diminta ataupun ditawarkan untuk mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, di jalan kemaksiatan, dengan mudahnya ia gelontorkan hartanya untuk kemaksiatan tersebut. Maka yang perlu kita ketahui di sini, bahwasanya apabila ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah, semakin besar yang kita keluarkan, semakin besar pula keberkahan yang kita dapatkan. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan di dalam hadisnya, "Ma naqasat sadaqatun min mal," sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan Imam Nawawi rahimahullahu mengatakan, kekurangan harta bisa ditutup dengan keberkahannya atau ditutup dengan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala, karena semuanya kita lakukan hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Kita lakukan untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, karena kemuliaan seseorang tidak diukur berdasarkan harta yang dia miliki, tetapi diukur berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, hamba-hamba Allah yang Allah tuliskan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Taala. Amin. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل آمين وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.